rencana resepsi di Makassar. Resepsi. Acara pesta di Makassar, Pak. Oh. Itu kalau resepsi karena kan saya belum tahu ya. Saya juga belum ada ini juga ya. Karena kan di sini juga kan lagi repot kerjaan juga kan. Mas Padel juga sudah masuk kerja, jadi saya juga lagi urus kerjaan, ada aku buka catering juga kan, masih belum ada ketemu jawabannya. Resepsi kayaknya ditiadakan sekali aja kemarin. Tapi emang udah direncanakan apa gimana sih, apa cuman omongan doang? Sebenarnya sih bukan, sebenarnya bukan resepsi tapi syukuran keluarga silaturahmi. Cuman karena kemarin ada yang salah bahasa jadi besar. Sudah berapa persen persiapannya? Apanya? Persiapannya. Enggak ada persiapan. Ya kalau enggak ada persiapan. Bukan kalau di Makassar kan kumpul-kumpul keluarga. Keluarga syukuran. Tapi sekalian itu enggak sih Bun, maksudnya apa? Jalan-jalan di Makassar atau apa gitu? Sering. Insya Allah ya pasti lah, ini rumah mertua saya, ya rumah tanah kelahiran suami, pasti lah aku jalan-jalan karena bawa anak-anak juga. Tapi itu udah disampaikan ke keluarga bakal nggak ada acara-acara di Makassar itu. Bukan acara syukuran. Kayak ini masih kurang itu kumpul-kumpul keluarga. Gitu. Jadi keluarga yang belum lihat dia pengen ketemu, kurang ngaji. Itu kan mertua saya kan alhamdulillah kan keluarga besar, jadi aku dikenal, oh ini istrinya anak saya, mantu saya. Tapi udah pernah kesana gak sebelumnya Bu? Dulu waktu habis mau lamaran, kalau pernikahan aku belum sempet. Berarti ini untuk yang kedua kalinya atau? Iya, nanti untuk kedua kali, paling aku bawa anak-anak. Biasanya kan rame pun kalau misalkan lagi, jatuhnya mudik ya, jatuhnya biasanya rame, so ada request gak sih dari orang tua masih sendiri, apa, pengen apa gitu. Maksudnya rame gimana? Ya, biasanya rame, biasanya kalau pulang kampung mudik bawa apa? Nanya cucu-cucunya, ya kan namanya kan Bun sini pun cucunya kan udah 5 kan, pasti kan suruh bawa semua. Pasti kan orang nenek mayang kan itu pasti pengen ketemu cucunya gitu. Pengen main, pasti kan di sana diajak sama neneknya kemana-kemana. Ada ini gak? Request jalan-jalan dari pihak keluarga masnya atau liburan kemana kalau datang? Pasti diajak ya sama neneknya kemana-kemana. Kan di sana juga ada kakaknya Mas Padel juga ada pamannya gitu. Tapi ada rencana liburan bareng nggak sih? Mungkin nggak di Makassar, mungkin untuk sama keluarga besar. Belum tahu, ini kan lagi diatur juga. Aku juga kan baru kemarin kan baru launching ya, waktu tinggal tuh masih. Jadi sih waktunya tuh masih kita atur dulu gitu. Mas Padel kan udah masuk kerja juga, saya juga sama kan. Jadi takutnya ntar kita janji belum jadi juga, lagi diatur aja waktunya. Anak-anak sih pengennya kan pengennya jalan ya. Tapi keinginan anak-anak kemana? Ada mesin omongan, Bun saya mau kesini gitu. Pasti anak-anak kan mau ini, pasti kan anak-anak kan hobi jalan juga ya. Pasti kan aku tergantung anaknya dulu maunya kemana. Tapi sih insya Allah kayaknya kalau udah emang ada bisa waktunya itu, insya Allah aku sudah turun ke Makassar. Jalan tahun ini Bun? Enggak lah, pas liburan ini aja kan, liburan masih bulan Juli kan masuk. Mesti jangan dekat ini dong, pas lagi liburan nih, waktunya anak-anak lagi libur sekalian. Iya, biar jadi nggak kebentrok dengan sekolahannya gitu. Kalian program ngomongan ibu. Saya doain mudah-mudahan saya dapat ngomongan lagi dari Mas Badir, karena kan anak saya kan 5, jadi aku pengen kalau memang 2 ya jadi gitu. Kalau memang nggak harus 1 berarti 5. Tapi Mas Badir ini kan anak udah 5, maksudnya mau nambah lagi ribet nggak mungkin? Nggak ribet lah, namanya laki-laki kan harus punya turunan juga kan. Kalau udah punya anak 5 kan tetap kita laki-laki kan harus anak turunan. Jadi kakak-kakaknya kan pengen punya baby juga kan, sepi kan. Jadi ada kakak-kakak juga pada minta pengen baby gitu, biar rame. Biar rame. Tapi rencananya kapan Bun? Apa sedikasinya atau gimana nih? Ada rencana program? Ya mudah-mudahan secepatnya. Bun kan lagi rame program kembar, bayi kembar, nggak ikutan. Pengennya kembar, cuman kan. Kan lagi rame kan sekarang. Mudah-mudahan aku mah dapat satu kembar. Mas kalau malam sih jalan kemana? Ya paling ke mall sih. Renang. Karena kalau misalkan yang outdoor dia lebih suka renang, kalau yang paling nonton film. Paling main bola sama bapaknya. Gak turun dikit kan?